Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada sahabat semua. Harap semuanya sihat-sihatlah. Harap yang hari ini berkongsi video lagi. Saya nak try tengok meter Defi temperature ni apa masalahnya. An, meter asal dia hidup. Meter yang asal ni hidup. Okey, tak ada masalah. Dia tu yang Defi ni kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Tapi terus mati. Banyaknya. Kadang-kadangnya tu jarang sekali. Kan? Suspek tu lah mungkin sensor lah. Sensor tu dah sampai. So, kita try lah tukarkan dia. Kalau bukan sensor, mungkin meternya lah yang rosak. Kan? Alright, terima kasih yang dah subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Tanya apa saja, insyaAllah saya akan bantu. InsyaAllah, kalau boleh saya bantu, saya bantulah. Kalau tak boleh, memang saya tak tahulah. Alright, gang. Kita tengok dulu. Kita try tukar sensor dulu. Eh, macam-macam betul lah dia ni kan. Ah, layan dululah. Okey, gang. Saya tak boleh start ni. Kalau saya start, naikkan temperature tu, takut nanti saya tak boleh nak buka tu. So, temperature ni okey. Yang temperature asal ni okey, tak ada masalah. Dia naik cantik je. Tapi yang dekat sini, dia kadang-kadang nak naik, kadang-kadang tak. Kebanyakannya memang tak lah. Itulah ceritanya. Kebanyakannya memang tak lah. Dah seminggu saya biarkan, tapi ternyata dia tak nak hidup. So saya suspek itulah. Saya suspek inilah sensor lah. Sensor ni. Sensor dah beli tapi tak tahulah okey ke tak, sebab saya pernah beli untuk kawan saya punya. 3 kali beli. 2 fail. Baru beli tapi dia tak berfungsi. Ini saya tak pastilah. Harga tak mahal, memang tak mahal, tapi itulah dapatnya yang tak elok. 2 kali dapat. Beli kat TikTok satu tak elok, lepas tu beli dekat Shopee tak elok juga, beli lagi dekat Shopee baru jumpa yang elok. Ni kali saya beli 2, gang. Takut tak elok kan, saya beli 2. Harga pun tak mahal, RM5 lebih. Kurang macam itulah. Kalau dengan siap post, RM10 lah. Alright, kita try. Kita tukarkan sahaja. Tapi yang ni agak jenis lain. Ni besar kepala dia, yang ni kecil. Tak salah ni saiz 10 mm rasanya. Ni 10 mm. Untuk ni 10 mm. HKS ni dia punya saiz screw dia, saiz nut dia, saiz bunga dia ni 10 mm. Rasanya lah, kalau tak salah nanti saya betulkan lah. Alright, kita buka dulu. Kita try pasang. Kita buka, lepas tu kita try. Okay, gang. Mula-mula kita buka dia ni. Ini saiz 14, gang. 14. Ini tak suki. Ada yang nak mengacau ni. Dia dah tak pergi malam tadi. Dia sibuk kacau kita. Dia kacau. Bau berdarah. Dia kacau. Budak tak dapat layan lembat. Ha. Dia orang pergi malam tadi. Dia orang pergi. Ah, dia orang pergi lah. Asal ni. Okey, gang. Berbalik pada skru tadi yang kita nak buka tadi. Ay, kacau je lah ni. Anu, budak-budak lembat ni kan. Dia dah lah kumpau berdarah. Ay, ngacau orang lagi. Okay, gang. Buka macam biasa, gang. Kita buka, lepas tu kita pasang semula. Okay, yang ni wire tak sampai lah. Ni pendek ni, gang.
wire tak sampai pendek, so kita potong ikut wire ni lah. Potong kat sini. Begitu sahaja. Harga dia murah je, geng, tak mahal. Murah sahaja. Ni kita buang sebab kita tak ada guna soket. Kita buang. Sambungnya pun tak perlu ada negatif, tak perlu ada positif. Dia sama je. Mana-mana sama sahaja. Masukkan dahulu pembalut ni. Ni dia. Pembalut. Enam tak kalau berdua. Oh, enam berdua. Okey, kalau berdua enam, kita sekalikan saja. Sekalikan saja. Sebab tu saya buat satu panjang, satu pendek. So yang pendek ni yang kat bawah, yang panjang kat atas. Kalau kita balut, dia tak akan touching. Kan? Gitu. Sambungkan semula seperti biasa. Gitu saja. Lalu cantik-cantik. Macam tu aja. Macam tu dia. Sudah. Lepas tu masukkan je pembalut ni. Tolak sampai habis. Tu dia. Lepas tu, alamak, kenapa saya tak pasang dulu? Tak apalah, nanti kita pusing-pusing-pusingkan baru kita pasang. Sepatutnya saya pasang dulu ni, baru kita sambung. Alah, ya dah lah. Lepas tu kita bakar dia. Au. Okey. Begitu saja. Lepas tu jangan lupa white tape untuk bagi dia jangan keluar leaking air ni. Alright, kita balut dia dulu. Jangan kuat-kuat bunyi. Dengar sampai sini. Okey, sudah begitu sahaja. Inilah ni kunci ni. Aduh, patut tadi sekrukan dulu. Sepatutnya kita sekrukan dulu benda ni, baru kita sambung. Alah, susah betul lah. Ok, lepas tu kita ikat. Ikat macam ni. Kalau ikat macam ni, kita pusingkan lebih. Dia punya tu, pusingkan lebih kan. Pusingkan lebih. Pusingkan lebih. Baru kita ikat. Bismillahirrahmanirrahim. Kan dia follow. Ada yang ni. Yang ni saiz 12 ni. Sepanas saiz 12.
Oke. Sudah. Nanti kalau bocor nanti kita semuri. Alright, begitu saja. Hai. Begitu saja. Dia tak pusing. Tadi kita dah pusing-pusingkan dia. Ikut lawan jam. Lepas tu kita ikat, dia akan jadi elok semula. Alah, patut ni kita pasang ni dulu baru kita sambung. Saya sudah salah. Maklumlah, dah lama tak jadi pemain kan. Dia lupa. Step tu kita lupa. Harap kita try. Okey ke tak okey? Okey geng, kita dah on kereta. Tapi temperature tu belum naik lagi. So dia tak naik lah. Tunggu 2 minit ke 3 minit lagi. Alright. Okay geng, apa sebenarnya terjadi geng? Sebenarnya tak menjadi apa pun sebenarnya geng. Aduh ye. Okay, dua-dua yang saya beli ni, dua-dua yang saya beli ni tak berfungsi langsung. Dah dua-dua saya try tapi tak berfungsi. Kalau yang ni universal punya. Universal ni dia tak ada panjang macam Devi punya tu. Alah, hai, rugi aku RM10. Aduh. Lepas tu geng, saya order lagi satu geng macam ni. Sama lah macam dia punya juga. Serupa macam dia punya juga. Ni memang untuk Devi, Gooch, apa semua, ready, sama lah. Kena beli yang sama macam dia punya juga. Tak boleh guna yang universal punya. Universal punya ni, alah, letih lah. Harap saya belikan semula lah. Nasib baik satu hari sampai lah. Hari ni order, besok sampai. So kita pasang macam biasa geng. Ni saya dah sambungkan dia. Pasang macam biasa. Tapi saya tak nak onkan kereta ni. Saya nak try lagi tanpa kita on kereta. Kita bakar dia dengan lighter geng. Bagi dia panas geng. Okay, bila dah panas, harap kita tak payah hidupkan. Kita cuma onkan saja kunci. Tak payah hidupkan enjin, kita onkan saja kunci. Onkan saja kunci macam tu. Tu hasil ni geng. Alhamdulillah, berfungsi. Nampak dia turun, dia makin sejuk dia turun. Dia turun ni. Sejuk je dia turun. Maknanya berfungsi lah benda tu, berfungsi. Alhamdulillah. Oi, menyesal lah aku beli universal punya. Menyesal rasanya. Dia berfungsi. Alright, nanti kita pasang lepas tu kita try lah. Macam tu lah geng. Kalau nak tahu benda tu elok ke tak elok, berfungsi ke tak berfungsi, kita pasang dia macam tu, sambungkan dia semula. Lepas tu kita bakar saja guna lighter. Panaskan dia. Kita bakar dia dalam 1 minit ataupun 30 second ke. Lepas tu kita try tengok. Okey tak okey. Kalau okey baru kita boleh pasang lah. Alahai, universal. Tak pastilah apa sebab dia tak boleh guna. Apa sebab dia tak berfungsi, tak tahulah. Dua-dua ni saya dah try, tak boleh pakai. Alright, nanti saya bagi
link untuk Devi punya ni lah. Jangan beli yang universal lah. Jangan beli universal ni, jangan beli. Kita beli yang Devi punya. Saya pasang dulu lah, nanti kita try. Right. Okay geng, yang ni saya dah onkan kereta. Okay, temperature asal dah naik. Yang ni sensornya memang agak cantik sikit. Sensor ni agak cantik sikit lah. Selalunya kalau ni dah naik separuh, ni dah naik macam ni, meter temperature ni belum apa-apa lagi geng. Belum apa-apa. Sekarang ni dia naik. Yang ni pun ikut sekali naik. Kalau yang sensor asal dia hari tu yang saya guna, dia ni dah naik separuh macam ni. Ini naik pun belum. Belum naik. Maknanya yang baru ni perfect lah, cantik lah. Yang baru ni cantik. Dia sama ikut naik dengan dia. Tak tunggu lama, dia pun ikut naik sekali. Alhamdulillah. Untuk yang ni memang terbaik lah. Pesanan daripada saya geng, jangan belilah yang universal punya tu. Jangan belilah. Kalau nak cari yang jenis sama macam dia punya, untuk Devi ataupun yang lain-lain lah, macam Get Ready ke apa ke, macam itulah. Okay geng, alhamdulillah, settle masalah geng. Tapi koyak lah kocek aku. RM15 2 biji tu. Ni 2 biji RM5. RM10. Pengantaran RM5. RM15, RM16. Aduh. Jangan beli yang universal ni. Jangan belilah. Kalau nak beli yang jenis yang Get Ready punya ataupun yang jenis Devi punya lah. Dia panjang sikit. Dia punya ni panjang sikit. Dia panjang. Alright. Koyak. Okay, terima kasih yang dah subscribe. Terima kasih juga yang dah menonton. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Tanya apa saja, insyaAllah saya akan bantu. InsyaAllah lah. Kalau boleh saya bantu, saya bantulah. Kita jumpa lagi next video. Ever lah video apa. Mancing lembat ke, mancing talapia ke, mancing kotok ke, mancing lembat ke, mancing lembat ke. Asyik mancing lembat aja. Alah, itulah konten yang paling senang geng. Mancing je lembat. Daripada mancing haruan, asyik kumpau aja. Okay, kita jumpa lagi next video. Ever video apa. Assalamualaikum. Bye bye.